Polres Sukamara melaksanakan apel gelar kesiapan pengamanan libur panjang dan kesiapan menghadapi bencana pada Rabu pagi. Apel yang dilaksanakan di halaman kantor Setda ini dipimpin langsung oleh Bupati Sukamara. Usai melaksanakan apel gelar kesiapan pengamanan libur panjang dan menghadapi bencana, kegiatan dilanjutkan pemeriksaan sarana dan prasarana oleh Bupati Sukamara didampingi oleh Kapolres Sukamara serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Pertama-tama tentunya Bupati Sukamara Haji Windu Subagio mengatakan bahwa apel ini dilaksanakan untuk kesiapsiagaan mengantisipasi dan menangani bencana dan memberikan rasa aman pada masa libur panjang yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November tahun 2020, sehingga perlu langkah antisipasi penanggulangan guna menyiapkan personil yang akan digunakan dalam penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Sukamara. Jadi alhamdulillah kita sudah apel, ya, melaksanakan apel kesiapsiagaan dan mempersiapkan segala sarana prasarana terkait kita menghadapi libur panjang nih, mulai hari ini 28 sampai dengan 1 November nanti, libur panjang long weekend lah istilahnya seperti itu, ya. Tentunya dalam masa libur ini jangan sampai melengahkan kita selaku pemerintah, ya, pemerintah daerah tentunya dengan jajaran yang ada TNI, Polri dan sebagainya, dan semua yang ada ini, ya, kita harus dalam keadaan siap karena musim hujan juga sewaktu-waktu bencana bisa ada. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV.